Lihat ya, setiap lawan assassin aku positioning seperti ini guys. Kalian bisa tiru, tapi ini belum tentu menang karena Natalnya Astro guys. Ngeri juga. Tadi kalah karena gua enggak positioning, Bang ya. Sekarang gua udah positioning loh. Awalnya udah busuk nih ya, nggak ada hero lightbornnya sama sekali nih. Augustusnya di sini ada berapa? Augustusnya di sini ada satu guys. Wih, Bang Tutor Hoki. WKWK dulu, orang-orang nih parah beda. Namanya kita modal hoki guys, ya gimana ya? Nah, dapat nih alhamdulillah guys. Gue nabung dulu sih. Nabung dulu aja, semoga ketemunya Ausus 3 ya. Semoga ketemu abang yang satu ini guys. Yuk. Pas banget ketemu dia, Cok. Ih, tapi dia 4 hero anjir. Ya, at least dia Ausus 3 lah. Kita nggak rugi-rugi banget. Boom. Aduh, nggak mati tuh satu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Masih aja. Keren Bang, ganti-ganti komentar jadi nggak bosen liatnya. Emang dari dulu juga kayak gini aku mainnya. Cuman ya banyak tusunnya, jujur aja main begini guys. Main lah ya, mantep lah ya. Nggak nyari lightborn. Kita beneran harus nabung nih ngermainnya soalnya guys. Ya, Harith level 2, ini level 2, ini level 2, udahlah aman ya. Elementalis Necro, kalau dapet guys, kalau nggak dapet ya gimana guys? Mau gue juga main Elen Necro pakai commander ini. Kalau nggak dapet paling nonton orang nih main sampai akhir. Wih, Rogernya level 2 guys. Bang Sam ini all in di level 4 ya, dia ngabisin duitnya tuh. Nggak salah sih, cuman kurang tepat aja. Bang. Salah lagi coy. Kalau ada pack sana sih gue nggak mau ambil yang lain ya. Roger pada diambilin loh. Gue juga tadi sebenarnya hampir ngambil Roger sih. Wah, kalah lagi Bang. Tars 3 susahnya. Udah pakai tars 3 paling bawah dong anjir. Ah. Ada pack sana sih guys, tapi item buku cok, masa gua nggak ambil guys, gila loh. Wah, kalau nggak ada buku sih gua ambil pack sana itu asli guys. Pack sana Aurora kan. Beuh. Coba pakai commandernya koni 2 pack sana 1 Aurora 1 mother. Nah, dapat juga nih. Thank me my lowly opponent. Aku sih lebih baik ambil mage dulu ya. Look at me, darling. Am I that hideous? Bentar. Ngerolnya mungkin agak tinggian nih, jangan di level ini nih. Nama aslinya siapa? Eja Gionino, Bang request. Kombozas nggak bisa kocak, gimana Kombozas? Dengan darah yang hilang 29 tapi dapat item buku, worth it gak sih? The more your fear grows, the smaller you become. Let's see who has the last laugh. A true hero has come to help. A real fighter never runs. Tigrelnya 2 ya, nggak apa-apa ya guys. Duh, susah nih nyari hero elementalisnya nih. Kita nahan di level 8, ngerol di level 8 pun belum tentu dapet loh. Harith juga, biar lebih tenang gua kalau begini. Wah, nggak ada tenang-tenangnya nih. BBB ini yang tadi ya guys.
Boom. Buku sih enak sih. Bisa menang mah alhamdulillah ya. Tembak bijinya. Tembak bijinya Sapir, Granger. Mantap. Paling pelinpan katanya mau ambil pick sana tapi bohong. Ya guys, kalau kalian di posisi gua dapat item buku, masa lu ambil pack sana? Sebelumnya aku bilang guys, bahkan ada item elementalis pun, kalau ada buku gua tetap buku cuy. Serius, segitu bagusnya item ini. Sekarang nggak tahu nanti ya, ajarin elementalis. Pakai Remi guys paling enak. Awalnya light board, nanti transisi pelan-pelan. Yang penting itemnya dapat, karena yang paling susah tuh buat dapetin itemnya. 6 elementalis pun kalau nggak ada buku kadang kalah loh. Winter. No disguise can fool my eyes. You can't catch me. Are you lost, little lamb? Time to teach you guys a lesson. Wah, rugi banget gua ngerol malah enggak dapat apa-apa nih. Tapi ya juga habis stoknya, Bang. Bang Mehmet nabrak lagi, Bro. Untuk yang kedua kali mah ditarik dong sapirnya, guys. Ada damage sih dia. Nah, naikin level ya abis ini ya. Gokil, 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 heronya kok gini banget. Jujur gua nggak perlu level 3 sapirnya, level 2 dulu supaya combo gua ada yang nahan gitu kan damage-nya. Aduh, kalau begini gimana, Bang? Ih, nggak ulti, coy. Apret, itu ininya nembakin sapir terus loh. Wow. Alhamdulillah masih menang, guys. Boom. Berapa biji pack sana? Aurora, Gord, Leomord, Freya. Wah, jauh banget gua mah. Reset gak sih, Bang? Jangan dulu. Orang kalau kita jual sini mana ada yang nge-damage, guys. Kita nggak punya damage ini. At least reset blessing tuh ketika ada hero pengganti gitu yang bisa ngegantiin Elise. Oh, damage-nya lumayan loh dari tadi Elise. Jangan, guys. Jangan, guys. Rugi. Walaupun blessing-nya memang nggak guna, tapi hero-nya untuk saat ini kita masih butuh banget. Kalau kita banyak level satunya tuh, lihat, masih bisa menang karena memang Elise-nya lumayan banget dari tadi. Tuh kan? Wah, gokil sih. Come on. The show continues. Tinggal siapa, guys? Tinggal Lunok sama Gord, anjir, masih dua lagi, cocok. Ya Allah.
Wah, beliau main Natalia lagi. Sakit banget dapat Astro beliau. Tuh, Bang. Jangan sombong, Bang. Anjir, sakit banget. Gila deh main Natalianya, guys. Gokil, gokil, gokil. Blessing apa dah, gue juga sama enggak dapat blessing, Bang. Mana ya? Nah, baru reset sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, blessing. Light forever shines upon. For one day, Necrokeep will bathe the daylight. Look at me, darling. Am I that hideous? Death is only a rock. Are you lost, little lamb? Honor to have died. It is a blessing to bloom and to wither. Boom! Bang Mehmet dijual kah sama dia, guys? Bang Mehmet nggak jual kok ininya. Hilang nambah combo. Ya gimana ya? Dia make era gunner, cok. Kalah loh. Ini ambil terus nih, guys. Tinggal si Luno, anjir. Sama Preya ini. Care to know a recipe for death? I'm gonna teach you some rules, cubs. Nah, kayaknya dapat, guys. Fallen warriors, let me guide you home. Aduh, satu lagi, bro. Semoga dapat elementalis, guys. Kalau di sini dapat ele sih, ya udah kelar ya. Permasalahan kita selesai, boy. Nggak dapat lagi, Bang. Come with the wind. This is not the end for us. There's never forget your love for the land. Would you like to have a drink with me? Ntar guys, make sure kita dapat dulu Lunok ya. Atau siapa gitu. Masa nggak ada, cok? Ya Allah, satu hero lagi, elementalis. Bang Sam lagi ketemunya, pas banget. Bang, aduh. Mencos lagi hero gua. Semoga sempat ulti lah, Aurora, Eudora. Eudora. Boom, wah gila sempet ulti dia. Weh, Lunok weh. Lunok atau siapapun itu, Bang, please. Wah, kocak, bro, nggak dapet, bro. Necromancy is a most noble art. Guys, permasalahannya kita nggak bisa. Kalau nggak elementalis ini gagal total. Kalau nggak dapat Northern Tail nggak masalah. Tapi nggak dapat 6 elementalis, wah bencana, bro. Untung gua jauhin Auroranya, guys. Boom. Dia juga belum 6 sih elenya ya. Katanya gue lebih jadi. Semoga dia tusun, guys. Terlalu hoki ya begini, mana ada terlalu hoki. Boom. Bang turu, Bang. Bang. Oke. Okay. To see the truth. Oh. No. Nah. I think I've met
Let's go, let's go. Oke. Dapatnya begini, boy. Gak apa-apa dah. Tidaknya udah jadi lah. Mantap, back. Bam. 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 Gidora, Jeger. Jeger, mantap. Belum apa-apa nih, gua kapek sana gua baru satu ya. Gourdnya bawa bang, nggak ada gourd. Kalau ada mah gua ambil. Nanti kalau ada di Creeperon dah. Soalnya kita nggak bisa nunggu lama lagi. Jadi mau lunok ke, mau gourd ke, kalau ada ambil aja guys. Ada Astro, tapi gua di sini nggak ada hero Astronya. Jadi kemungkinan lebih baik aku ambil slot. Mantap. Harus hoki kayak gua nih. Eh malam ini gue hoki banget nih. Baby B nabrak. Dia dapat buku jadi mainnya begitu, ya udahlah. Tapi ketemu gue sih habis ini harusnya ya. Tusun bang. Ente nggak dapat hero ya? Tusun gue bikin ya. Yuh nggak ketemu dia. Aduh Natalia lagi coy. Awalnya aduh jangan di sini dong pulangnya bang. Wah kocak gak rela gue pulang di sini. Sakit banget cok. Tuh nggak ada yang bunuh si ini gua ya. Ada buku ya, nggak perlu Norton Tell guys. Tenang, kalau lawannya udah jelas dia mah gua positioning. Tenang, dia menang nggak sih bang? Kalahin bang ya, kalah dia. Gua pengen ketemu dia loh padahal. Dua sapir please. Gue pengen ketemu dia guys sebelum dia jadi 6 elementalis ya. Buset level 3 preanya. Wanjir, ngeri juga ente. Gilong level 3. Padahal guys ya, kalau kalian perhatiin, gue ngambilin hero itu ketika lawan yang enggak kan mabar gitu, lawanmu orang gitu kan, gue ambilin hero-nya. Dari tadi kalau kalian lihat ya, gue nggak peduli tuh sama teman kita main apa, gue nggak julid sama mereka. Tapi gue dijulidin terus, cowok parah banget ya. Emang loh, makan tuh bang. Gue juga cowok. Wih lawan. Nah kan ngerah. Ya Allah, ini kan udah jelas nih lawannya dia nih, tinggal gua positioning aja nih mah. Dia ada Hellcutters gak ya? Tadi menang gua nggak positioning bang ya, kan gua positioning sekarang. GG bang, biasalah. Biasa modal hoki. R3 level 9 enggak, bang? Kalau bisa level 9, tapi setiap menang cuma dapat 1 gold. Anjir, gimana mau naik level lama banget kita? Udah mau naiknya level 46 lagi. Ih, buka buku lagi, coy. Gokil, gokil. Let's go. Kita lihat guys, lihat ya, setiap lawan assassin aku positioning seperti ini guys. Kalian bisa tiru, tapi ini belum tentu menang karena Natalnya Astro guys, ngeri juga. Cuman ya semoga ya. Tadi kalah karena gua nggak positioning bang ya, sekarang gua udah positioning loh. 43 ya. Oke, peksana lagi. Necrokeep will bathe the daylight. GG gaming, Yudoranya ngeri bangke. Iya dong. Ayo, mau gimana? Ayo.
Wah, Link. Jangan-jangan. Dia pasti spion, guys. Gua gak mau bilang apa-apa. Gampang. Gempanya pindah ke Magic Chest. Wah, gak Link hyper, cowok. Untung. Linknya bukan Astro, guys. Natalia tetap Astro, ya. Jangan lupa di like, teman-teman. GG Gaming. Kita udahan dulu ya, guys. Ini udah last game dan alhamdulillah menang pakai tar 3. Semoga